Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Seperti biasa kita akan membahas seputaran dunia burung, vegetasi dan akuatik. Tapi sebelum itu jangan lupa tombol subscribe serta lonceng notifikasinya ditekan dulu karena itu gratis. Baiklah teman-teman, kita mulai dari bagian dalam rumah. Nah ini yang bisa teman-teman lihat sekarang ini adalah pintu masuk ke dalam apiari, hanya saja yang menghadap ke arah kolam. Seperti pada video sebelumnya, kemarin saya menambahkan sebuah batang pohon untuk media vegetasi ya. Nah untuk yang saat ini bisa teman-teman lihat, sudah saya tambahkan yaitu vegetasi anggrek. Nah untuk anggrek sendiri itu memang ada triknya ya untuk menanam medianya. Nah untuk bahasan itu mungkin kita bahas di video yang lain. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana sih dampaknya ketika vegetasi itu ditambahkan ke dalam sebuah apiari. Nah yang seperti yang teman-teman lihat pada saat ini adalah burung yang mana itu bisa memanfaatkan sebuah vegetasi yang terdapat di dalam apiari itu sendiri. We'll be right back.
Seperti yang bisa dilihat, saat ini burung itu sedang mencari makan di batang pohon yang sudah lapuk. Ini salah satu manfaat dari batang pohon yang dimasukkan ke dalam apiari, guna tumbuh kembangnya dari serangga-serangga kecil. Selain dari itu, manfaat dari ini bisa membuat burung itu jauh dari stres, dikarenakan seperti di habitat alaminya, burung mencari makan ya di semak-semak ataupun di balik pohon-pohon yang sudah lapuk. Dan selain itu juga, burung terpelihara secara insting untuk mencari makanan. Jadi ketika nanti sudah bisa dilepas, burung itu bisa bertahan di alam liar. Karena pada dasarnya rencana ke depan saya untuk apiari ini, burung-burung kalau misalkan berkembang biak ataupun sudah beranak pinak, cita-cita ya ingin melepas liarkan, dikarenakan untuk menyimakan secara habitat alamnya di alam liar. Karena sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai pencinta burung ataupun orang-orang yang peduli dengan ekosistem burung di alam liar, kita sepatutnya sudah pasti mempunyai tanggung jawab itu untuk melestarikannya. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.